Berikut adalah hasil semifinal Korea Master 2023. Di semifinal tunggal putri, Esther Nurumi Triwardoyo harus kalah dari pemain Jepang, Tomoka Miyazaki, dengan skor 14-21, 21-15, dan 12-21, dalam durasi 58 menit. Sementara itu, Kim Gaeng berhasil mengalahkan pemain Jepang, Asuka Takahashi, dengan skor 21-16, dan 21-7, dalam durasi 40 menit. Di semifinal tunggal putra, Koki Watanabe berhasil mengalahkan pemain Chinese Taipei, Wang Suwei, dengan skor 21-15, dan 21-14, dalam durasi 50 menit. Di semifinal ganda campuran, Seo Sengjae, Chai Yujung, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Chen Tang Jie, To Ewei, dengan skor 21-14, dan 21-17, dalam durasi 39 menit. Dan Jiang Zhenbang, Wei Yaxin, berhasil mengalahkan wakil Malaysia, Go Sun Huat, Lai Sevon Jemi, dengan skor 21-19, dan 21-15, dalam durasi 34 menit. Di pertandingan selanjutnya Court 1, tunggal putra China, Lei Lanxi, akan melawan tunggal putra Jepang, Kento Momota.